Tiada yang lebih pilu yang ku rasa dari kamu. Syah nak pakai kap apa? Mana ada. Kai tunggu Syah. Dia sayang Syah. Dia nak jumpa Syah dengan anak Syah. Anak kita ke tau Kai. Mami tak suka tapi tak apa. Kai tak kisah. Syah. Syah, cuba tengok kat Amu Syah. Tak naklah. Nanti Kai sampai, Syah tak nampak dia. Tak apa, Syah tunggu Kai kat sini. Sekejap lagi dia sampai. Kau tak payah risaulah, Kai. Aunty aku ni dia akan tolong kau. Dia lawyer yang bagus tau. Ish. Pandailah adik. Tak ada bagus mana, Khairullah. Tapi kalau based on your story tadi, your omnya cerita tadi, sebenarnya Khairullah berhak tau untuk buat tuntutan. Sebab you anak yang sah. Ya. Ya, sebenarnya puan, saya kalau ikutkan saya belum ready pun untuk fight. Dan dengan kes ni, Adib ni yang asyik paksa saya untuk jumpa dengan puan. Sharifah Bainah, where are you? Dah seminggu mami tak nampak muka you. I ada je dekat ofis ni. Eh, mami bukan tanya pasal ofis. I'm asking you pasal rumah. Ha? You dah lupa dah jalan balik rumah ke? Mami tu yang tak pernah balik rumah. Kalau I balik pun, bukan you tahu. Eh, mami dah nak masuk court dah, masuk mahkamah. Tak ada seorang pun anak mami peduli ke? Okey, you bagi tahu bila. I pergi court teman you. Dah you suruh I handle dekat ofis. I dekat ofis tiap-tiap hari. You tu je yang tak pernah masuk. Tiada yang